Saya lebih penat minum sat nah, sat kita sambung. Lego gitu. So, jom kita start. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai, hampa. Assalamualaikum. Syukur. Alhamdulillah. Hari kita jumpa lagi dengan Izzanya. Syukur. Alhamdulillah. Okay, kita nak sambung haul yang kedua. Okay, part yang kedua untuk Eco Shop Big Haul. So, jom kita dah tak macam tak banyak-banyak lagi dah. So, kita nak start dan nak sambung yang episod yang kedua untuk Eco Shop Big Haul. Okay? Okay. Barang yang first. Okay, yang ni. Yang ni Hana pernah beli dah hari tu. Tapi hari tu nak beli warna merah, warna pink. Yang ni Hana beli warna biru pula. Okay, sangat-sangat berbaloi dengan harga RM2. Kuban dia macam ni. So, kalau hampa tengok haul Hana sebelum ni, macam apa benda ni macam mana. So, dia macam ni. Ha, kita boleh buat barang kita dalam ni tu. Kita boleh gantung dia. So, macam ni lah. Okay, barang kita pun mainan ke. Mainan anak kita ke dalam bilik ke. Barang kita pun boleh buat kita gantung. Dan kita boleh buat barang kita. Okay. Dengan harga RM2 kuban sangat-sangat berbaloi. Dia dekat luar ni. Mau RM5 je lah macam ni. Okay. Okay, itemnya seterusnya. Okay, yang ni macam limited sangat box ni. Sebab apa Hana kata macam limited. Sebab nak dapat box macam ni dengan harga RM2 kubang agak susah. Sebab kat tempat-tempat lain box macam ni pun mampu RM3, RM4 macam tu lah kan. Paling-paling murah lah. Tapi kat Eco Shop kita boleh dapat dengan harga RM2 sekubang. Dan dia limited apa sah. Dia ada cok kedai RM2. Ha, Eco Shop Malaysia. Okay, kadang-kadang box ni dia tak akan keluar dah. Kadang-kadang lah. Okay, kita tak pasti sebab mana kita nak tahu sebelum ni kita dapat. Lepas ni kita cari dah tak ada. Kadang-kadang dia buat limited. Okay, so sebelum benda ni tak ada, baik aku beli dulu. So aku beli 2 pizza. Boleh lah nak bubuh apa-apa dalam ni. Biskut pun boleh bubuh. Okay, dia tak masuk angin. Yang tu yang bestnya. Okay, lagipun dia comel. Okay, nak buat coklat ke, buat biskut pun boleh. Dia tak masuk angin. Dia macam tu. Okay, nak simpan duit pun boleh kan. Nak tuat cinta pun boleh gitu. So Hana nak beli ni 2 pizza. So sangat-sangat cantik. Okay, nampak tu Eco Shop. Okay, item yang seterusnya super cute. Ha, super cute. Macam ni kita nak buat gift ke, kita nak buat gubahan ke, boleh guna bekas ni. Okay, macam kita nak buat apa tu, macam nak bagi surprise kan, buat coklat kan, boleh buah dalam ni. Okay, macam tu. Okay, pandai-pandai lah hampa buat dekor ni. Macam apa, aku bagi hot balloon kan, coklat hot balloon tu hampa boleh buat dalam ni pun boleh. Tu hampa nak buat tong untuk buah hadiah pun boleh. Macam-macam boleh buat dengan benda ni. Okay, super cute. Okay, dia macam-macam design tu ada. Tapi nak ambil warna merah sebab warna merah ni lambang Eco Shop. Gitu. Okay, item yang seterusnya ni aku borong berus gigi gitu. So yang aku beli ni berus gigi ni yang terbaru dekat Eco Shop. Sebab apa terbaru, dan dia macam unik sikit. Sama aku nak share sikit kat hampa. Pasal pun unik dia, harga RM2 sekupang. Harga RM2 sekupang kita dapat ubat gigi dan berus gigi. Okay, yang uniknya pasal berus gigi ni, dia macam ni. Okay, dia macam ni. Okay, dia lembut juga. Okay, dia tak keras, lembut. Okay, so dia boleh tutup macam ni. Ha, bila tutup macam ni, kita nak bawa pergi driver cukup-cukup senang. Okay, halui dia kecil-kecil. So, kat kedai Eco Shop pula, dia ada dia bekas-bekas macam nak bawa ubat gigi, berus gigi kan. So, kita boleh masukkan macam ni dan masukkan ubat gigi macam tu. So, dan kita boleh bawa pergi driver. Gitu. Macam kadang kita boleh juga letak dalam reta, pun dalam handbag pun boleh. Okay, sebab apa dah halui kita ni, ubat gigi pun halui, kita boleh bawa ambil kadang-kadang. Yang setengah orang ni lepas-lepas makan dia pun nak gosok gigi kan. Ha, setengah orang jadi macam tu tau. Kadang-kadang dia pun lepas-lepas makan tu dia pun nak gosok gigi. Ha, bila dia pun nak gosok gigi, bila ada perlu gigi macam ni, ha, yang senyunik macam ni, dia pun boleh buat dalam handbag dia pun. Ataupun buat dalam kereta, buat kereta dia pun. Kata pulang kat hampa lah, nak buka benda kat mana pun. Ha, jadi senang bawa dan unik dan juga murah gitu. So Hana ambil 2 pizza dan untuk Hana untuk suami anak satu. Gitu. Okay, seterusnya. Okay, berus gigi budak-budak. Okay, super cute. Dia siap dapat mainan. Okay, yang ni tengok dia punya corot cantik, labuh-labuh gitu. So, dia siap dapat mainan. Boot lagi. Ha, yang ni pun sama. Tengok, dia macam tu dapat pattern untuk tembok-tembok lagi. Ha, macam tu. So, yang ni kena borong banyak juga. Seorang satu, seorang satu. Okay, macam tu. So, macam-macam warna tu ada. So, hampa boleh dapatkan dekat Eco Shop. Okay. Dan juga, Hana ambil yang jenis macam ni juga. Sebab yang ni sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? 4 pieces, RM2 sekubang. Okay, dia punya ni pun terbaik. Elok lah. Okay, dah banyak kali dah dari benda ni. Okay, tak perlu beli yang mahal-mahal pun. Kat kedai RM2 pun kita boleh dapatkan. So nak dapatkan, boleh dapatkan kan. Okay, item yang seterusnya super cute. Okay, ni bukannya donat untuk sama makan. Okay, yang ni donat untuk padam. Ni nama dia rubber ataupun pomadam gitu. So super cute sangat. Cute sangat. Kau tengok corok macam mana, corok kepala Hello Kitty. Tengok dia punya, dia punya ribbing tu dengan dia punya tanduk tu. Ha, Hello Kitty gitu. Comel ingat kan. So yang ni kalau Hana lah kan, Hana nak buat hias kan. So satu lagi jenis ni donat. Donat bukannya donat macam kita beli donat, macam kita beli dekat apa, big donat, big donat, big apple tu kan. Ha, macam gitu. So super super cute. Cute kan. Okay, item yang seterusnya pun super cute. Super cute. Semestinya cute kan. So aku nak buka tak.
lah. Okay, hampa tengok limbah nampak dalam ni kan. Ha, nampak tu. Bunny. Ha, dia ada dapat 4 pieces. Warna pink, warna light pink dan warna dia macam biru-biru nak nak turquoise lagi tu. So, sangat cute. Kan? Boleh lah besar pembesar. Kita nak minum-minum anak kan. Tak nak pecah. Tapi dia semua dia nak jama corak bunny. Okay? Comment sangat. Okay, item yang seterusnya. Yang ni nak letak pelantar. Kita nak buat roti ke, kita nak buat kek ke, kita nak guna benda Allah ni kan. So apa boleh dapat kek kosyok dengan harga RM2. Apa dapat 2 meter ni. Okay, dia macam warna tu. Ada warna purple, ada warna pink, warna biru, warna hijau. Tak salah. Okay, dengan harga RM2 sangat-sangat berbaloi. Okay, dia nama Mama. Kalau dia nama Mama, memang cukup bagus. Sebab apa? Cukup bagus tengok. Dia punya kualiti ni bagus. Dia keras tengok. Batang dia ni pun keras. Okay, ni pun lembut. So kalau hampa nak beli dekat bakery pun agak mahal. Tempat-tempat jual barang-barang kuih memang mahal. Benda-benda Allah ni mahal. Satu ni RM3, RM4 macam tu kan. So bila kalau hampa nak jimat, hampa boleh dapatkan dekat Eco Shop. Okay, okay, yang seterusnya item ni Hana pernah beli. Bukan item yang Hana pernah beli ni macam ni juga. Tapi yang besar sikit. Yang ni yang paling adik Hana ambil. Okay, paling adik Hana ambil, paling kecil. So yang ni yang paling kecil ni dia ada 10 pieces. Sangat-sangat berbaloi lah. Dengan harga RM2, saya dapat 10 pieces. Okay, dia ada ni yang paling kecil nak ambil. Yang sebelum ni nak ambil yang sedang, sedang, sedang. Dia ada macam A, B, C, D. Ha, dia pada paling besar pun ada. Okay, kalau yang paling besar tu dia akan jadi jumlah dia paling sikit lah. Macam 4, 5, ha, macam tu. Macam paling kecil dia dapat 10 pieces. Ha, gitu. So, Hana recommend sangat kampung kalau hampa nak beli pengepik ni. Sebab apa dia sangat-sangat bagus lah. Sebab apa dia cakap bagus? Sebab apa kita kadang beli ropok. Kadang-kadang kita beli benda apa-apa. Apa-apa tu kita nak kepik dia. Malah dia duduk macam malah dia nak ikat-ikat ke apa semua kan. Kita dah malas-malas nak ikat-ikat, nak cari getah lah. Apa tak payah dah lah ni. Benda ni dia sangat-sangat berbaloi. Sebab apa kalau getah kena tarik-tarik putu ikan nak ikat. Nak perenyuh. Kalau macam ni ketuk kepik dia memang tak masuk angin. Okay, hampa nak dapatkan dapatkan kat Eco Shop. Okay, item yang seterusnya. Ha ni, plastik wet-wet ni. Okay, plastik ni pun berbaloi. Sebab apa dia ada 100 keping. Okay, dia warna clear. Itu 30x30 cm. Okay, sangat-sangat berbaloi dengan harga RM2 sekupang. Sebab kalau kat kedai runcit memang mahal benda Allah ni. Okay, sebab dulu aku pernah beli benda Allah ni. Memang mahal lah harga dia dalam RM4.50-RM5. Macam tu lah ikut pada size dia. Tapi ni kalau bila kita dapat kat Eco Shop yang murah, baik kita beli yang murah kan. Okay, item yang seterusnya. Lipat dulu. Okay, item yang seterusnya bekas ni. Okay, dia siap dengan tudung. Okay, sangat-sangat berbaloi. Sebab apa sangat berbaloi dia. Satu set lah komplit dah siap dengan tudung. Buat apa Hana beli ni? Okay, macam Hana beli ni untuk apa tau? Untuk ubah macam lebihan minyak. Okay, macam kita masak-masak tu. Macam goreng ayam ke goreng apa minyak. Lebihan tu lah maksud Hana. Bila dah sejuk, kita tuang masuk dalam ni. Okay, macam rumah Hana saluran tak boleh nak tuang terus ke dalam cincin. Sebab apa? Takut nanti lama-lama saluran tu akan jadi apa lemak dan saluran tu akan tersumbat. So akan jadi masalah. Sebelum jadi masalah, kita elakkan masalah tu duduk. Dan kita belilah benda Allah ni untuk isi minyak yang berlebihan tu. So masa tu nak apa nak buang ke, apa nak guna balik, kita pulang lah. Macam Hana lepas masak memang Hana takkan guna dah minyak tu. Ha, kalau Hana nak tak pakai Hana ni, Hana terus buang. Ha, tidak apa Hana si Hana macam ni lah. Hana bagi dia sejuk dulu. Lepas tu nanti buah dalam tong ke apa ke, buang pula. Ha, gitu. Hana memang tak buang dalam sisi. Sebab apa? Takut saluran tersumbat lama-lama. Dia punya apa? Minyak-minyak tu akan jadi itulah jadi lemak. So lemak tu akan membuat saluran baik kita jadi tersumbat gitu. Okay, item yang seterusnya. Okay, hari tu pun host sebelum ni pun ada Hana beli berus. Berus macam ni. Okay, tapi yang tu jenis besar. Sebab dia memang tak boleh masuk dalam lubang terong tu. Sebab dia besar sangat. Sebab dia ada 3 size. Dia ada sedang, kecil, sedang dan besar. Tapi semua tak boleh masuk. Sebab dia besar sangat pada terong. So Hana dapat pula jenis macam ni. Ha, macam ni memang boleh masuk dalam lubang terong. Sebab kecil. Ni 2 piece RM2 sekupang. So, sangat-sangat berbaloi lah dia macam ni, okey? So, kalau mana yang nak cuci seterong tu, percaya cepat dekat Eco Shop nak benda Allah ni, okey? So, hampa bolehlah cuci seterong, hampa botol anak kita ke, botol isap mereka tu, botol ayam mereka, kita boleh cuci dengan biarkan macam tu, botol. Okey, item yang seterusnya. Okey, beg ni. Beg plastik ni Hana dah pernah beli dulu. Tapi, beg plastik ni cukup susah nak dapat, okey? Cukup susah nak dapat. Sebab apa? Hana pun tak tahu orang makan beg plastik ni ke, atau Eco Shop yang mana Hana pergi tu tak apa? Buat masuk stok atau tak buat masuk stok, Hana tak pasti. Tapi nak dapat item ni cukup susah. Sebab Hana beli lagi. Hana nak sangat plastik plastik ni. Sebab apa? Sebab plastik plastik ni kita letak dalam tinggi. Kita makanan kita buang dalam ni. Dan dia ada dia berlubang tak? Plastik plastik ni dia berlubang. Kita letak dalam tinggi. Kita tuang dalam tu. Ayat-ayat tu boleh keluar ke lubang-lubang tu. So sebab apa? Kita nak elakkan saluran paip kita tu dari tersumbat. Bila kita buang nanti dalam saluran paip kita tu, lama-lama dia akan
kita sumbat gitu. So kita nak elakkan perkara-perkara itu berlaku, kita belilah benda-benda macam ni. Kita keluar duit sikit tak apa, pada kita nak keluar duit banyak nanti nak buat rumah. Okey, item yang seterusnya, alas kaki ni. Alas kaki ni pun yang terbaru di Eco Shop. Sebab apa Hana kata baru? Sebab Hana tak pernah nampak lagi item ni. Sebab apa Hana ambil item ni? Dia warna macam-macam warna tu ada, tapi Hana ambil warna purple sebab warna pink tak ada. Okey, yang best dia pasal alas kaki ni, dia berat. Okey, bila berat, dari belakang dia jenis macam getah ni. Bila kita letak dia, dia tak lari. Okey, kita tak gaduh nak pergi hambat dia. Ha, gitu. So dia punya ni pun dia macam span tau bila dia serat ayam. Okey, ha, macam gitu. So yang ni Hana ambil 2 pieces. Terus Hana rasa sangat-sangat berbaloi dengan berat dia, dengan kualiti dia sangat bagus lah. Okey, tak berbulu tepi dia pun. Tengok dia punya ni pun, kalau kita letak atas mozik tu, dia tak gaduh lincir. Bila kita tepi dia pun, dia tak jalan. Okey, kita pun tak perlu nak hambat dia. Gitu. Okey, item yang seterusnya. Okey, Hana dah beli stoking anak-anak. Memang lalu ni Hana kerap beli stoking dekat anak-anak dekat Eco Shop. Sebab apa? Dia murah dan juga okey. Dia okey je Hana pakai. Tak ada masalah pun. Dia tak nipis sangat, tak tebal sangat. Boleh lah nak pakai untuk anak-anak yang kecil tu. Sebab apa? Yalah, kita tak bagi dia pakai pun tak boleh juga. Sebab kaki baby ni dia cepat sejuk. Ha, bila cepat sejuk ni, kita kena pakai kat stoking, okey? Ha, macam itu. Sebab anak-anak pula ni dah 6 bulan. So, siang Hana jarang bagi dia pakai stoking. Cuma malam lah Hana bagi pakai stoking. Sebab itulah Hana beli dekat Eco Shop. Sebab murah dan berbaloi. Sebab apa? Ha, kaki dia membesar. Okey, akan membesar. Dan benda ni pun tak pakai lama. Bila tak pakai lama, baik kita beli yang murah. Walaupun murah, kualiti dia sangat bagus, okey? Ha, tak ada masalah. Design dia pun cantik. So, Hana memang setiap Hana pergi Eco Shop, kalau ada design baru, mesti Hana akan ambil. So, kali ni Hana dapat buat design ni. Itu sangat-sangat cantik kan? Super cute sangat kan? Okay, item yang seterusnya. Okay, ni towel. Okay, sangat super cute sangat. Apa tengok princess. Ha, so, ni okay, kain dia sangat-sangat lembut. Okay, lembut sangat. Kita nak lap muka pun boleh. Sebab apa? Towel dia ni lembut. Okay, yang tengah towel tu kasar kan? Kita nak tengok muka pun takut. Itu kalau ni pun kita nak guna untuk anak kita pun okay lah. Sebab kain dia lembut. Gitu. Okay, item yang seterusnya. Okay, item ni rasanya dah lama. Tapi Hana tiba-tiba pergi kali tu, Hana terpikat pula dengan item ni. Terus beli. So, sebab apa Hana terpikat? Yang satunya sebab daun ni lah. Apa pun tahu, daun ni memang Hana suka. Okay, yang kedua dia warna putih. Okay, yang ketiga dia punya ni unik. Macam, orang kata macam bekas apa orang panggil lah? Macam kita beli coklat ke apa, macam packing dia. Nampak packing dia. Dia tak nampak macam bekas pensel. Okay, dia nampak macam packing dia ni. Ha, yang comel kan. Dia macam unik lah. Sebab tu Hana tertarik. Ha, gitu. So, yang ni Hana beli ni sebab Hana nak berkualiti Hana, mascara Hana. So, siap dan zip. Macam ni buat pensel. Tapi kita pun, macam Hana cakap, kita boleh DIY-kan dia. Kita boleh ubah dia. Kita ubah lah kan. Ha. Okay, item yang seterusnya super cute juga. Okay, ni ialah sharpener. Sharpener ni Hana tertarik sebab apa? Sebab dia super cute. Hampa tengok teddy bear. Ni bear tau. Tengok dapat 3 pieces. Sebab apa Hana beli kadang-kadang tu Hana duk sharp pensel. Hana pun kadang duk tulis-tulis. Hana duk pensel suruh duk sharp lah. Kadang-kadang Hana sharp, Hana punya tempat lukis kening, pensel kening Hana gitu. Sebab itulah Hana beli dengan harga RM2. Sebab kita dapat 3 pieces. Lepas tu super cute. Okay, item yang seterusnya. Okay, yang ni. Yang ni Hana dapat yang jenis plastik. Okay, yang jenis plastik. Sebelum ni Hana ada pernah beli dekat Neso pun. Tapi yang tu dia macam lembut sangat, mudah rosak. So, yang ni Hana dapat jenis plastik. Jadi, dia tebal juga lah. Okay. Dalam ni dia satu paket ni, dia ada 4 pieces saja. Okay, 4 pieces. Dia besar dia 32x7 cm. So, dia boleh buat organizer lah. So, kita nak berbarang makeup kita ke apa, spender kita ke, bagi dalam kita ke apa-apa sajalah. Pada-pada lah apa buat organizer dia. Okay, item yang seterusnya. Okay, yang ni. Yang ni adalah lampu. Okay, toslet. Orang panggil toslet. Okay, yang ni Hana rasa lampu dia sangat-sangat terang. Sebab Abang Ipang Hana pernah beli. Sebab Hana tengok Abang Ipang Hana belilah. Hana pun terbeli apa benda aloh ni. Sebab Hana tengok lampu dia warna putih. Dan terang dia memang terang lah. Okay, takkan memang terang lah. Haa, gitu. So, sebab itulah Hana beli lampu dalam kereta. Sebab kita pun tak tahu kadang kereta rosak tengah malam, rosak tepi jalan, kita tak ada toslet. Haa, kita bolehlah toslet dengan ni. Dengan harga dongis rupa berbalik jugalah kan. Okay, item yang seterusnya. Yang ni ialah buka. Ha, ni tempat buka. Ha, tempat buka tudung botol, tempat buka tudung tin. Ha, gala-gala ting lah. Okay, ha, ni dengan harga RM2. So, Hana beli ni sebab jelas senang sikit aku nak buka ting apa? Ting makanan. Ha, gitu. So, dengan harga RM2 berbaloi kot. Sebab apa? Item dia ni sangat keras. Okay, dia tak lembek. Okay, yang sangat kadang harga murah ni, item dia ni lembek. Bila lembek, dia cepat patah. Okay? Tapi yang ni, Hana pegang. Dia keras, item dia keras. Okay? Sangat-sangat berbaloi. Rasanya, harap tahan lama. Okay? Benda Allah ni, kadang-kadang aku ni, jenis kasar juga tau. Kadang-kadang buat benda-benda pun, jenis lembut-lembut sikit, saya patah dapat kat tangan aku. Gitu. Ok,
Okay, item yang seterusnya aku beli lagi bag. Okay, bag ni sebab aku beli pun tertarik dengan warna dia, aloha dia. Ha, sebab tak salah aku ni tertarik-tarik dengan bag-bag macam ni, corak-corak design daun-daun macam ni. Sebab itulah aku beli gitu. Okay, kalau hampa yang jenis suka suka makeup-makeup dalam kereta kan, tak suka bawa bag besar-besar, bolehlah beli bag-bag macam ni. Ni lepas juga ni foundation kita, lipstick kita, apa lagi lipstick kan, apa bedok kita kalau-kalau untuk nenek nak buka muka ni kan, yang basic-basic je lepas lah ni pun dalam handbag itu. Lepas apa cara tak ada nak makeup kat rumah, kita makeup lah kereta bolehlah. Sumpah-sumpah orang makeup yang basic-basic je pun dalam handbag gitu. So dengan harga RM2 sekurang berbaloi lah. Sebab apa Hana kata berbaloi, kualiti dia bagus juga lah. Okay, Hana tengok dengan cara jahitan dia. Okay, itu bag dia pun okay lah, dia waterproof. Okay, item yang seterusnya, okay, yang ni ialah garu belakang. Yang ni Hana beli sebab Hana rasa murah. Sebab apa Hana rasa murah? Sebab dulu Hana pernah beli ni dalam harga RM3 satu meter dekat kedai biasa je lah kan, tak ingat dah. Tapi Hana pernah ada item ni, Hana beli kedai biasa. Okay, bila Hana terjumpa dekat Eco Shop dengan harga RM2 sekurang 2 meter, sangat-sangat berbaloi dah. Aku tak fikir apa, terus aku beli gitu. Okey, sampai sini je haul untuk part yang kedua. Kita akan jumpa part yang ketiga pula. Okey, sebab Ana dah terlalu banyak pun video ni Ana tunjukkan hampa, Ana tak mahu sambung lagi dah. Kita akan jumpa video yang ketiga dan part yang ketiga. Okey, so hampa tunggu okey video yang ketiga pula untuk big haul. Okey, so hampa jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Okey, kita jumpa lagi dengan video seterusnya. Bye-bye, bye. Assalamualaikum. Kita jumpa di video seterusnya. Bye-bye.